Dalam upaya meminimalisir balap liar dan pencurian kendaraan bermotor, Polresta Malang Kota lakukan patroli Blue Light di wilayahnya. Dalam patroli ini, Polresta Malang Kota mengamankan 12 kendaraan. Satu unit sepeda motor milik pelaku balap liar yang ditinggal karena panik akan kedatangan petugas pun turut diangkut. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Ramadhan Nasution yang memimpin operasi ini menjelaskan, sasaran operasi adalah wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadi balap liar dan curanmor. Kompol Ramadhan juga menghimbau kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi putra-putrinya. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.